Hi guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys hari ini? Ingat, selalu semangat setiap harinya guys ya. Gua gak akan pernah capeknya untuk menyemangati kalian ya guys ya. Semangat, semangat, semangat. So, di video kali ini gue ingin mereview satu Gundam yang terbaru lagi guys. Yaitu dari seriesnya The Witch from Mercury lagi guys. Wow, kira-kira Gundam apa guys? Langsung aja kita ambil. Tada, Beg Your Pente. Weh, ini Gundam baru aja masuk ke Indonesia guys. Beuh, keren 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 keren. Coba kita lihat sampingnya guys. Beuh, lihat nih detailnya. Beuh, keren 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 keren. Beuh, nih. Nah, harganya sendiri berapa yang gua beli? Mari kita lihat. Harga yang gua beli adalah Rp264.000 guys. Cakep. Nah, kira-kira dengan harga segitu, kira-kira ini worth it atau nggak worth it? Langsung aja kita lihat ya guys ya. Are you ready? And let's go guys. Ini dia guys hasilnya si Beg Your Pente asli ya guys ya. Makin kesini guys, si Bandai itu mengeluarkan produknya tuh, Gundamnya tuh makin lama makin keren-keren banget sih guys. Serius, ini juga detailnya keren banget sih guys. Seperti kalian bisa lihat di sini guys, gue lagi make dia dalam pose apa nih, yang ada powernya gitu ya guys ya. Dan kalian bisa lihat efek-efek ijo-ijonya guys. Lihat ya, efek-efek ijonya mantep kan, keren ya. Nah, di sini kita dapat apa aja nih guys? Yang gua mau bahas yang pertama itu dapat 2 beam saber nih.
2 beam saber ya guys. Padahal kalau kalian mau tahu juga, itu untuk holdingnya, untuk pegangnya itu cuma dapat 1 guys. Tapi beam sabernya dapat 2, keren ya guys ya. Terus ada keunikannya lagi nih guys. Sebenarnya beam saber ini guys, kalau kalian pakai lampu ultraviolet atau kalian punya senter ultraviolet, ini bisa nyala ya guys ya. Keren guys, ini beam sabernya bisa nyala gitu guys. Nah next, terus kita dapat apa lagi guys? Kita dapat 1 beam saber sebelah sini guys, lagi dipegang ya. Nanti gue kasih lihat detailnya. Sekarang gue mau bahas perisainya dulu nih guys. Kita dapat 1 perisai. Nah di sini kita juga dapat 1 stand base ya guys ya. Ini stand base nya khusus untuk perisainya gitu guys. Mantep kan? Udah makin kesini di seriesnya The Witch of Mercury itu udah dikasih stand base guys. Mantep kan? Nah di sini juga kita dapat 1 kawat. Nih kawatnya, efek untuk dia terbangnya. Nah sekarang kita lepas dulu. Kita lepasin dulu nih. Nah kita lihat nih detail perisainya. Cakep kan panel lainnya. Belakangnya nih. Nah ini yang gue bilang tadi. Keren ya. Jadi pegangan untuk beam sabernya ada di belakang perisainya ini guys. Jadi ini ada artikulasinya. Kalian bisa keluarin. Nah cakep ya. Terus kalian cabut. Nih. Oke. Terus kalian pasang nih. Nah cakep kan. Ya, kita lepas balik ya, kita pasangin lagi, kita lihat detailnya lagi ya. Oke, kita pasang, masukin lagi. Wih, cakep. Nah, di sini ada artikulasinya, guys. Lihat ya, perhatiin. Ini ada artikulasinya nih, guys. 1, 2. Oke, perhatiin. Di sini 1. Oke. Di sini masih bisa ditarik lagi, guys. Nah, lihat tuh detailnya kalau kalian bisa lihat lebih jelas. Tuh, ada detailnya. Jadi ini bisa ditutup tuh. Nah. Ya. Ya kan, ya kan? Ya, ini artikulasinya. Coba kalau kita tutup dua-duanya nih, guys. Yang ke belakang kanan dan kiri. Nih, udah ya. Nah, sekarang bagian atasnya. Ini juga. Tuh. Ya, perhatiin. Tuh. Terus tarik lagi. Nah, ya. Artikulasinya ada 2 lapisan. 1, 2. Mantap. Bagian bawah. 1 dan 2. Oke? Tuh. Ini kalau perisainya dalam posisi tertutup ya, guys, ya. Mantep kan. Nah sekarang langsung kita bahas nih. Ini kita stand base sama efek kawatnya kita cabut dulu ya guys ya. Nah kita pasang dalam dia posisi dipegang. Oke kita cabut dulu ini. Kita singkirkan dulu sebentar. Di belakang kali ya. Kita taruh di belakang. Nah kita cabut dulu si Begir Pentenya. Nah untuk stand base yang ini guys, itu tidak dapat ya guys ya. Ini gue ambil dari gue punya sendiri juga. Oke gue pakein, gue pinjemin. Nih. Oke, ini ada artikulasinya, ini bisa lipat nih. Terus yang mau gue bahas nih guys, ini kan dipegang nih guys. Ini kan tangannya, untuk pegangin si perisainya. Oke, ini bisa dilepas ya guys ya, ini juga bisa dilepas. Nah, sekarang gue pasangin dulu, ini ada artikulasinya nih guys. Oke, ini perhatiin, ada artikulasinya, bisa naik ke depan, bisa turun lagi. Oke, coba nih gue pasangin ya. Kira-kira artikulasinya bisa apa? Ini bisa diputar 360 derajat nih guys. Jadi, enak ya, aksesorisnya. Wede. Ya, copot. Oke, jadi mantep banget ya. Artikulasinya halus banget. Terus bisa ke sini. Oke, bisa ke sini. Oke, ada artikulasinya bisa maju ke depan begitu ya guys ya. Mantep banget kan? Nah, coba kita lepasin nih guys. Coba kita lepasin nih. Kita lepasin dulu ya. Nih, kita lepasin dulu. Bentar. Kita lepasin. Oke, nih. Oke. Jadi ini efek penutup tangannya itu nyangkut di sini. Jadi kita harus lepasin, kita pasangin lagi. Nih. Tuh. Jadi kalau terlihat Gundam normalnya itu seperti ini, guys. Nih. Oke. Nih. Tangan tanpa aksesoris apapun dan tanpa perisai. Nih. Ini nempel di sini. Oke. Nih. Oke. Kita taruh ke samping lagi. Cakep kan? Langsung kita lihat detailnya dulu nih, guys. Nih. Lihat. Lihat perutnya, dadanya, clear partnya tuh. Oh, ini stiker ya guys ya. Efek-efek yang nyala-nyala i warna ungu ini itu stiker. Cakep kan? Ini clear part bagian lengan bahunya juga ini stiker ya dalamnya. Cakep di sebelah sini juga ada. Ini kepalanya. Ini kepalanya. Tuh. Cakep ya kepalanya. Oke, bawahnya kaki detailnya, belakangnya backpacknya. Cakep. Nah, kita bahas dulu beam rifle-nya dulu nih, guys. Kita berdiriin dulu. Oke, silakan berdiri. Nah, ini beam rifle-nya, guys. Lihat detail panel line-nya, guys. Uduh, cakep. Terus ada stikernya. Kalau enggak salah, nah, sebelah sini stikernya. Kelihatan nih, 1 dan 2 ya, titik bidiknya. Di sini juga ada artikulasi, guys. Untuk pemegangnya, itu ada artikulasinya tuh.
Enak ya. Jadi kalau kalian mau main-mainin, pose-posein, ini enak banget sih, cakep. Ya. Yeah. Ini belakangnya nggak ada apa-apa, polos ya. Yeah. Oke, itu aja. Cakep ya. Yeah. Lanjut. Nah, ini kita bahas dulu artikulasinya satu per satu. Lanjut. Nah, kita bagian dulu backpack-nya nih. Gue suka nih backpack-nya nih. Lihat nih hijau-hijaunya. Ya, yeah. Stiker. Ini tuh bisa dibuka dan ditutup. Jadi kalau misalnya, jadi efeknya tuh kalau di filmnya juga, kalau misalnya perisainya mau dibuka, ininya juga harus ditarik. Ditarik gitu guys. Gitu. Terus ininya naik, harusnya naik dulu nih. Ini ada artikulasinya bisa turun. Oke, bisa naik. Cakep kan? Bisa turun dan naik. Ya. Yeah. Terus ini boosternya itu juga ada efeknya. Ada artikulasinya juga guys. Nah, bisa naik turun begini juga guys. Mantep kan? Kita tutup lagi, kita turunin. Oke, kita ulang. Nih. Tuh ada artikulasinya juga guys. Bisa ke depan, bisa sedikit ke bawah. Posisi kayak mau menerbang gitu ya guys ya. Wih, dia cakep. Ini gak ada artikulasinya sama sekali. Dan ini ada artikulasinya guys. Nih. Ini ada artikulasinya nih. 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 Ini ada artikulasinya nih. Tuh. Ya, yeah. Bisa digoyang-goyangin juga nih guys. Nah, lanjut. Kita turunin lagi. Kita ke bagian kepala dulu deh. Kita mulai dari bala dulu ya. Kepala seperti biasa, oke, bisa dianggu-anggukin seperti ini. Nih, lehernya mantap nih, ball joint ya. Bisa, nih bagian leher tengahnya tuh. Enak ya, bisa diputar-putar begini. Terus bisa diputar 360 derajat juga tuh. Cakep ya, fleksibel banget nih kepalanya. Oke, terus ke bagian lengannya. Kita bagian nih, ke bagian lengan bahunya. Bisa diputar 360 derajat. Terus bisa maju ke depan nih. Copot deh. Nggak terlalu ya, nggak bisa dipaksa banget nih. Oke, okay. Bisa dimajuin seperti ini. Nih, oke. Okay. Tuh, cakep ya. Bisa dibusungkan ke depan juga. 360 derajat, oke. Okay. Ini bisa diangkat nih. Efek shoulder-nya ini. Oke, okay. Bahunya bisa diangkat-angkat. Ada artikulasinya. Kita bagian ke lengannya. Tuh, tekuknya cuma 90 derajat ya guys ya. Cuma bisa dibikin 90 derajat saja. Itu doang. Terus pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Nah, kita bahas dulu bagian dada nih. Ini bisa dianggut-anggut gini guys. Teman-teman. Nih. Oke, okay. Bisa busungkan ke depan tuh mantep banget nih. Nih. Wih, cakep banget. Terus bisa ke kiri, bisa ke kanan nih. Bisa digoyang-goyangin juga nih. Tuh. Ya, yeah. Dadanya masih bisa sedikit ke kiri, bisa sedikit ke kanan. Jadi kalau kalian mau main-mainin pose-pose ini masih lumayan enak ya guys ya. Masih bisa diajak kompromi. Mantep kan? Nah, sekarang bagian kaki. Waduh, bisa split dong. Bahkan bisa sampai naik begini guys. Duh, mantep kan? Bukan hanya bisa split guys, bisa sampai atas lagi. Terus bagian pahanya bisa putar 360 derajat juga nih guys. Wow, ini juga nih. Ini juga. Ya kan? Mantep nggak tuh? Ya kan? Nah, coba kalau kita tekuk nih, sampai mana nih tekukannya? Sampai sini doang. Oke, sampai mana? Sini. Terus ini ada artikulasinya nih. Efek lututnya bisa ngikut nih, guys. Enak kan? Bisa nutup nih. Bisa dibuka juga nih. Cakep nggak tuh, kan? Detailnya. Kalau ditarik, ikutin aja begini. Atau mau begini. Cakep. Terus, bagian pergelangan kaki. Bisa patah ke kiri, ke kanan, ya. Bisa ya. 360 derajat juga bisa guys. Cakep. Mantep nih kakinya. Nah bagian ini tumit bisa goyang gini-gini doang. Aduh copot lagi. Ntar berarti gak bisa banyak-banyak guys. Cuma gini doang nih. Ntar segini. Terus tarik. Nah segini doang nih. Segini doang nih maksimalnya guys. Udah gak bisa lagi ya. Nah di ujung kakinya ini. Itu bisa tekuk gini. Kayak ibaratnya mencengkram gitu kali ya guys ya. Ya kayak kaki ayam mencengkram. Cakep kan? Ini bisa dijepit sampai sini nih. Oke, gitu doang. Ini atas bagian atasnya ini warna ungunya enggak bisa, enggak ada apa-apa. Wih, cakep sih guys. Warnanya simple, detailnya keren, artikulasi bagus. Ini worth it banget untuk dibeli sih. Ini cakep sih asli. Nah, kita ukur dulu nih guys, tinggi badan ini berapa sih? Nih, kita lihat dulu ya. Tinggi badan, bentar. Tunggu, taruh dulu. Tinggi badan, nih kita ukur dari kepala lah ya, secara kepala. Nih,
13 cm pas, oke? 13 cm. Kalau kita ngikutin antenanya nih, ada antenanya di sebelah sini nih, itu sekitar kurang lebih hampir 14 cm ya guys ya tingginya. Jadi kalau kita ukur dari kepala itu 13, tapi kalau sampai antenanya 14 cm. Asli ini bagus banget, kalian harus beli, ini worth it banget sih menurut gua guys. So, mungkin sekian aja untuk gua review si Begear Pente satu ini guys. Benar-benar gua highly recommended untuk kalian, ini keren banget, bagus. Apalagi kalau kalian custom paint, kalian detailing lagi, ini sih mantap dah. Ini benar-benar worth it untuk harganya. Terus sekarang gue kasih rating dulu nih guys. Secara detail gue kasih rating 9 dari 10. Ini keren banget. Dan secara untuk missing color, menurut gue ini masih bisa di detailing ya guys ya. Untuk missing colornya sendiri gue kasih nilai 7 dari 10 ya guys ya. Ini juga udah lumayan bagus, walaupun missing colornya menurut gue ini masih ada beberapa lah ya guys. Terus secara artikulasinya gue kasih nilai 9 dari 10. Ini bagus banget guys, keren. Terus perlengkapannya, aksesorisnya mantep banget. So guys, gimana menurut kalian? Apakah ini keren? Jangan lupa untuk tulis di kolom komen ya guys ya, gimana menurut kalian di video kali ini, apakah ini keren, kira-kira apakah kalian ingin beli atau enggak, oke? Dan jangan lupa kalian bisa request ke gua apa aja yang pengen gua review berikutnya. Oke guys, gua akan taruh di list gua, nanti akan gua proses semua videonya untuk kalian. Oke, jangan lupa untuk like kalian. Dan yang terakhir guys, yaitu share and subscribe my channel. Oke guys, so see you in my next video and have a nice day. Bye-bye guys.